Ya, selain angin puting beliung, banjir bandang juga melanda Pati, Jawa Tengah. Wilayah terparah terdapat di Kecamatan Tambak Romo. Seorang warga tewas terseret arus banjir. Beginilah suasana di Desa Sinom Widodo, Kecamatan Tambak Romo, Pati, Jawa Tengah saat banjir bandang menerjang. Rekaman video amatir ini menunjukkan kepanikan warga saat air yang datang begitu deras. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga mencapai atap rumah. Menurut warga, banjir mulai datang sekira pukul 5 sore kemarin. Seorang warga tewas terseret arus air. Aparat gabungan terus menyisir lokasi banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak dalam rumah. Banjir kali ini menerjang belasan desa di 6 kecamatan wilayah Pati Selatan. Selain karena curah hujan tinggi, banjir bandang terjadi akibat gundulnya pegunungan Kendeng karena penambangan. Kembali.